ada pelajaran oleh si AA. Oh, ada pelajaran dulu oleh AA nya masnya itu pada saat mau tidak ada. Tapi menurut CTM menurut dia, tapi kalau menurut ceweknya adalah lokasi dari jelas iya atau sebelah jadi maaf itu yang katanya dengan cara membackup membekap. Iya. Jadi rekan dari keterangan tersangka bahwa tersangka sampai di pantai Pupuk itu pukul 12:30. Jadi awalnya dia itu ditemukan makan kami di depan SMP 1 Tanjung Sara. Dari awal mula kita cek CCTV dan ditemukan sama polisi kendaraan. Kalau motif dari pelaku ini dan pembunuh ini seperti apa? Motifnya ini menggugurkan. Bisa peran tersangka lainnya itu secara sama itu merencanakan dan membangun di TKP. Ini upaya pembunuhan kedua ya dari para tersangka ini. Kedua. Yang pertama di mana, Den? Di Gunung Kawi. Itu juga motifnya ritual juga, Den? Iya. Ritual. Iya. Dia ketukun. Dia harus datang ke Kawi, jumpai guru polisi. Dia bisa menjelaskan kandungan. Proses pembunuhan sendiri itu seperti apa, Dan? Apakah dicekik atau membekap? Membekap mulut bekap dan hidung dengan tangan. Sambil ada upaya pelecehan seksual dari AA ya itu anunya. Itu keterangan dari AA. Setelah dibunuh, dibunuh di mana yang benar mayatnya? Dibunuhkan di Bukit Petik. Bukit Petik. Dibunuhkan, dibunuhkan. Pengenaan pasalnya untuk kedua tersangka benar? Pasal 30 atau 38. Dan lalu. Dengan depannya, kebun hidup.